persilin dari tujuh belasan sudah berada di kotak yang terakhir. Ajab lagi. Pertama, genap sudah menjaga yang dilakukan oleh F17, namun masih mencoba. Terjadi kunci tiga di kotak yang nomor 2, saudara-saudara. Masih F17. Masih mencoba untuk membayang-bayangi dan kembali masih mencoba. Apa yang terjadi? Gagal sudah kali ini serangan yang dilakukan oleh Ratas. Dilakukan oleh F17 sudah terlepas satu personil dari F17 melewati gunting teman saudara-saudara. Lagi-lagi terlepas satu personil, kembali terlepas melewati kotak yang pertama. Tiga personil sudah berhasil terlepas ke belakang dan kali ini dibiarkan begitu saja melewati resmen yang pertama. Genap sudah menjaga yang dilakukan oleh Ratas dan masih mencoba untuk berada resmen dan berhasil. Lagi-lagi terlepas menjaga persengah dari Ratas, mencoba untuk membayang-bayangi. Kembali gagal dan aja menghasilkan tukar jaga kembali. Serangan kembali dilakukan oleh Ratas. Masih mengambil acang-acang untuk melakukan serangan. Masih Ratas, saudara-saudara, dan sudah berhasil satu personil dari Ratas terlepas melewati F17. Lagi-lagi masih mencoba, masih menggoyang-goyangkan badannya di kotak yang pertama. Kembali terlepas melewati kotak yang pertama. Genap sudah kali ini penjagaan yang dilakukan oleh F17, saudara-saudara. Namun masih terjadi kunci tiga di kotak yang nomor 2. Ratas masih mencoba dan sudah berhasil terlepas dari jangkauan F17. Penjaga perusahaan dari F17 sudah menduduki kotak yang nomor 3. Masih mencoba F17 untuk membayang-bayangi pergerakan atau serangan yang dilakukan oleh Ratas, saudara-saudara. Namun satu perusahaan dari Ratas sudah berada di kotak yang nomor 4, arah balik dari belakang. Masih mencoba kembali untuk melakukan serangan, masih Ratas. Lagi-lagi terlepas di belakang. Lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh Ratas dan hanya menghasilkan tukar jaga kembali. Serangan kembali dilakukan oleh F17. Lagi-lagi terlepas F17, tiga personil sudah terlepas ke belakang. Kembali terlepas melewati guntingan depan satu personil dari F17. Lari-lari kecil dia ke belakang. Genap sudah menjaga yang dilakukan oleh Ratas. Kembali terlepas F17, saudara-saudara. Penjaga poros tengah dari Ratas sudah berada di kotak yang terakhir. Masih mencoba Ratas untuk membayang-bayangi pergerakan yang dilakukan oleh F17. Masih dilakukan oleh F17 dan sudah berhasil terlepas kembali melewati guntingan depan. Masih mencoba kembali. Satu personil sudah berada di kotak yang terakhir dan ajab jebol. Skor sementara di babak pertama versi B sudah berubah menjadi 1-0 untuk tim tamu F17. Masih dilakukan oleh F17, sudah terlepas dua personil dari F17, saudara-saudara. Kembali terlepas dua personil sekaligus melewati resmen yang pertama. Penjaga perusahaan dari Ratas masih mencoba dan sayang gagal sudah kali ini serangan yang dilakukan oleh F17 dan hanya menghasilkan tukar jaga kembali.
semakin hebat. Kali ini serangan dilakukan oleh tim tuan rumah rata. Masih mengambil acang-acang untuk melakukan serangan. Sudah terlepas dua personil, lagi-lagi terlepas. Melewati penjagaan yang dilakukan oleh F17 saudara-saudara. Penjaga perusahaan dari F17 sudah berada di kotak yang nomor 3. Masih mencoba kembali untuk membayang-bayangi pergerakan atau serangan yang dilakukan dari atas F17. Masih Ratas mencoba untuk melakukan serangan kembali. Lagi-lagi masih mencoba. Iya, kembali terlepas dan rupa-rupanya masih terkena jangkauan tangan kembali. Gagal sudah kali ini serangan yang dilakukan oleh Ratas. Terjadi tukar jaga kembali. Serangan dilakukan oleh F17 dan sudah berhasil pas sekaligus personil dari F17 melewati lesmen yang pertama. Penjaga perut tengah dari Ratas kali ini sudah berada di kotak yang nomor 3. Masih mencoba kembali F17 melakukan serangan dan lagi-lagi terlepas melewati penjagaan yang dilakukan oleh Ratas saudara-saudara. Kembali F17 masih mencoba untuk melakukan serangan. Dan iya, gagal sudah serangan yang dilakukan oleh F17. Ini serangan dilakukan oleh Ratas sudah berhasil. 3 personil sekaligus melewati penjagaan yang dilakukan oleh F17 Ratas. Genap sudah penjagaan yang dilakukan oleh F17 saudara-saudara. Sudah berhasil di belakang. Masih mencoba untuk berdelesmen kembali. Lagi-lagi gagal sudah serangan yang dilakukan oleh Ratas. Terjadi tukar jaga kembali. Serangan kembali dilakukan oleh F17 saudara-saudara. Terlepas 3 personil sekaligus berbondong-bondong atau berduyun-duyun melewati lesmen yang pertama. Kembali terlepas 1 personil dari F17. Masih mencoba untuk beradu lesmen di belakang, namun di kotak yang pertama masih terjadi kunci 3. Lagi-lagi gagal sudah serangan yang dilakukan oleh F17. Terjadi tukar jaga kembali. Dilakukan oleh Ratas saudara-saudara. Terlepas 2 personil dari Ratas melewati kotak yang pertama. Masih mencoba kembali Ratas dan sudah berhasil terlepas kembali 1 personil dari Ratas. Namun masih terjadi kunci 3 di kotak yang nomor 2. Ratas mencoba untuk membuka kunci 3. Lagi-lagi masih mencoba Ratas untuk membuka kunci 3. Ratas masih mencoba kembali. Iya, dan sudah terlepas. Lagi-lagi gagal sudah serangan yang dilakukan oleh Ratas. Dan hanya menghasilkan tukar jaga kembali. Dilakukan oleh F17 saudara-saudara. Sudah terlepas kembali ke belakang. Penjaga perut tengah dari Ratas sudah berada di kotak yang terakhir. Masih mencoba kembali untuk membayang-bayangi pergerakan atau serangan yang dilakukan oleh F17.
Namun F17 masih mencoba kembali untuk menusuk-nusuk jantung pertahanan yang dilakukan oleh Rata, saudara-saudara. Dilakukan oleh F17, dua personil dari F17 formasi kotak yang pertama ada balik dari belakang. Lagi-lagi masih mencoba untuk melakukan serangan F17. Lagi-lagi terlepas melewati lesengin yang pertama. Oh, kembali terlepas, saudara-saudara. Sayang sekali, kurang berhati-hati dan sangat mudah untuk dijangkau. Menghasilkan tukar jaga kembali. Kembali serangan dilakukan oleh Ratas. Masih mencoba kembali Ratas. Masih menggoyang-goyangkan badannya dan sudah berhasil terlepas untuk tersolid dari Ratas ke belakang. Lagi-lagi masih mencoba dan sudah berhasil kembali. Dua personel sekaligus. Oh, lagi-lagi gagal, saudara-saudara. Serangan yang dilakukan oleh Ratas. Terjadi tukar jaga kembali. Unique soundtrack. Serangan kembali dilakukan oleh F17. Sudah terlepas empat personil sekaligus melewati lesmen yang pertama. Berbondong-bondong atau berduyun-duyun ke belakang sehingga genap sudah penjagaan yang dilakukan oleh Ratas. Namun masih terjadi kunci tiga di kotak yang pertama. Oh, sudah terlepas dari kunci tiga F17, saudara-saudara. Mengharuskan penjaga poros tengah dari Ratas turun ke belakang dan sudah berada di kotak nomor empat. Lagi-lagi masih mencoba Ratas untuk membayang-bayangi pergerakan atau serangan yang dilakukan oleh F17, saudara-saudara. Terlepas kali ini satu personil dari F17 melewati Ratas. Lagi-lagi serangan masih dilakukan oleh F17, saudara-saudara. Lagi-lagi F17 menambah pundi-pundi keunggulannya. Skor sementara di babak pertama VCB sudah berubah menjadi 2-0. Ya, waktu yang tersisa tinggal 5 menit lagi di babak pertama VCB. Namun skor sudah berubah menjadi 2-0. Serangan dilakukan oleh Ratas. Terlepas satu personil dari Ratas melewati kotak yang pertama. Masih mencoba untuk melakukan serangan kembali Ratas. Masih menggoyang-goyangkan badannya di kotak yang pertama. Mencoba mengecoh penjagaan yang dilakukan oleh F17 dan sudah berhasil terlepas melewati kotak yang pertama. Kembali terlepas satu personil dan ya, gagal sudah serangan yang dilakukan oleh Ratas. Menghasilkan tukar jaga kembali. Serangan kembali dilakukan oleh F17. Lagi-lagi gagal sudah serangan yang dilakukan oleh F17, saudara-saudara. Lagi-lagi gagal sudah serangan yang dilakukan oleh Ratas. Ya, kali ini serangan dilakukan oleh F17. Dua personil dari F17 sudah masuk ke kotak yang pertama. Dan sudah terlepas dua personil sekaligus melewati lesmin dan juga kotak yang pertama.
terlepas satu personil melewati lesemin depan. Tiga personil sudah berhasil terlepas ke belakang dan lagi-lagi terlepas F17. Penjaga poros tengah dari rata langsung turun ke kotak yang terakhir. Apa yang terjadi saudara-saudara? Lagi-lagi gagal sudah serangan yang dilakukan oleh F17. Terjadi tukar jaga kembali. Serangan kembali dilakukan oleh Ratas. Masih mengambil acang-acang untuk melakukan serangan dan sudah berhasil melewati kotak yang pertama. Lagi-lagi gagal sudah serangan yang dilakukan oleh Ratas. Waktu yang tersisa tinggal 2 menit lagi. Serangan kembali dilakukan oleh F17 saudara-saudara dan sudah berhasil terlepas 3 personil ke belakang. Masih tinggal 1 kotak lagi. Namun kali ini biarkan begitu saja satu personel dari F17 melewati resmen yang pertama. Lagi-lagi terlepas melewati kotak yang pertama F17. Oh, masih menjaga kembali. Sudah berada di kotak yang terakhir. Masih menjaga kembali Ratas untuk membayang-bayangi serangan yang dilakukan oleh F17 saudara-saudara. Kembali terlepas kali ini melewati kotak yang pertama satu personel dari F17. Dan masih tertahan di kotak yang nomor 4. Arah balik dari belakang lagi-lagi masih mencoba untuk beradu lesmen. Oh, kembali terlepas. Iya. Oh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rupa-rupanya gagal serangan yang dilakukan oleh F17. Waktu yang tersisa tinggal 1 menit lagi. Namun kali ini serangan dilakukan oleh tim tuan rumah Ratas. Lagi-lagi terlepas satu personil dari Ratas. Namun sayang kembali gagal sudah serangan yang dilakukan oleh Ratas saudara-saudara. Ya, peluit panjang sudah dibunyikan oleh wasit. Pertandingan babak pertama versi B sudah usai, namun skor sudah berubah menjadi 2-0.